Oke, terima kasih pemirsa, ini kita sudah selesai testing mesin giling padi mini tipe 820 Pro di Desa Pandaan, Kecamatan Ciudai, Kabupaten Bandung. Nah, ini tadi kita sudah tes semuanya dari proses sekali giling maupun proses dua kali giling. Soreang Banjaran Ciudai. Belok kanan ke Jalan Al-Fatul. Alhamdulillah ini kita udah sampai di lokasi di Ciudai ya. 820 Pro. 820 Pro ini ya. Dengan penggerak 9 BK. Mau kita rakit dulu, nanti kita akan testing hasilnya. Karena di setiap daerah kadang-kadang hasil berasnya berbeda karena padinya, jenis padinya beda-beda ya ini. Ini gabahnya. Oke, mau rakit dulu ya. Korek-korek. Nah, setelah udah keluar, sambil diputer-puter ini, biar keluar itu. Oke, ini kita testing lagi 820 Pro di Kabupaten Bandung, tepatnya di Ciudai. Langsung mantap. Oke. Okay.
boleh. Wow, tenggelam banget. Putih bersih. Ini sekali giling. Angkanya sekali giling itu angka 5 ya. Proses dua kali, jadi masih belum putih, masih banyak kulit atau gapa utuh ya. Dari satu karung ini hasil dekatnya atau bekasnya ini hampir satu karung lagi ya tuh, lihat. Kita mau timbang ya, dari padi atau gabah 59 kilo. Kita hasil berasnya berapa kilo nih? Berapa kilo, A? Oh, 33. 35 ya, 35 kilo setengah. 35 kilo sekelah. Gabahnya 59 ya, Pak ya? 59. Hutnya atau dedaknya nih? Berapa kilo, A? 22,8. 22,8 hampir tadi 59 ya, Pak ya? Ya. Itu tadi berasnya berarti berapa? 35 tambah 35. 35 setengah. Wow, hampir hanya setengah kiloan hilang. Di mana? Ya. Hampir hanya setengah kilo lah yang hilang gitu ya, Pak ya. 22. Heeh, irit banget. Banyak kan 7 on kurang dari 1 kilo ya. Ya kurang. Ya paling ya tercecer kayak gini. 7 kilo. 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 7 kil